Alhamdulillah, kita telah ratifikasi penuh rancangan undang-undang kerjasama pertahanan dengan 5 negara yang sangat penting bagi kita. Republik India, Republik Prancis, kedua negara adalah negara yang memiliki senjata nuklir. Persatuan Emirat Arab, Republik Federasi Brazil, Kerajaan Kamboja, 5 negara ini adalah negara-negara yang kita. Saya berterima kasih atas kerja keras Komisi 1 sehingga kita hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Kita menyelesaikan tadi 5 undang-undang ratifikasi kerjasama pertahanan dengan 5 negara, Brazil, India, kemudian Prancis dan lain-lain tadi. Jadi artinya sampai hari ini Pak Prabowo meskipun presiden terpilih tapi masih produktif, kita sudah menyelesaikan 5 undang-undang yang insya Allah akan segera dibawa ke rapat paripurna gitu. Ya. Jadi beliau bahwa kami itu sebenarnya ada panja alutsista yang merekomendasikan bahwa anggaran pertahanan harus minimal 1% dari PDB. Ya, kita tahu bahwa sekarang memang belum bisa. Namun demikian rekomendasi yang sudah dilahirkan oleh Komisi 1 periode ini mudah-mudahan menjadi pegangan ke depan jika memang pemerintah ke depan bisa menaikkan anggaran pertahanan menjadi minimal 1% dari PDB. Meskipun belum tercapai itu, namun kalau tadi kita lihat dari beliau masuk sampai sekarang, dari 130 sekian sampai 166 triliun, jadi sudah ada kenaikan yang cukup signifikan selama era kepemimpinan beliau menjadi Menhan.